Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan channel kami, saya Family. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini dan nonton videonya. Jangan lupa tonton video kami sampai habis, jangan di skip ya. Oke teman-teman, share aktivitas hari ini dan tag video kali ini yaitu diambil hari Minggu pagi, tepatnya tanggal 27 November 2022, tentunya sebelum berangkat kerja. Dan cerita kali ini benar-benar random banget ya. Ada rasa biasa aja khawatirnya dan akhirnya ya terjadi juga gitu kan, yang gak diinginkan teman-teman. Jadi apa itu ceritanya, teman-teman bisa dengarkan nanti videonya sampai habis ya, gimana cerita kita hari ini di kontrakan kayu. Ini aku tuh pagi ini nyapu-nyapu dulu tadi setelah ngeberesin kamar ya teman-teman ceritanya. Terus kita sapu-sapu dulu sampai depan. Dan mohon maaf kalau ruang tamunya memang berantakan. Jadi ya kayak gini keadaan kami teman-teman ya, ruang tamunya. Ini juga mukenanya serentelan tadi habis dipakai untuk sholat, karena masih basah kan. Jadinya tuh biasanya aku centel terus aku lipet ini nanti untuk aku bawa kerja ya. Lanjut lagi nyapu-nyapunya sampai ke dapur sekarang. Nah setelah selesai nyapu ini aku lanjutin dengan nyuci perabotan kayak biasanya. Sedangkan di cerita kali ini tuh pas pak suaminya masih pergi. Pak suami tuh lagi mancing dari tadi jam 6 teman-teman ya, karena tadi pagi tuh kayak di tempat kerja aku tuh tempatnya dipakai gitu kan untuk kayak siraman kolbu atau siraman rohani gitu kan ya tempatnya, yang di aku tempat jaga ya di wahana itu lagi dipakai gitu kan. Jadinya sama pak suami udah dibuka dari jam 6 karena acaranya tuh pagi, dan pak suami sambil buka tempatnya dia sekalian mancing. Jadi nanti pak suami tuh pulang sekitar jam 7:30 untuk jemput aku udah siap-siap berangkat kerja. Dan sembari pak suaminya mancing, aku itu di rumah beres-beres dulu teman-teman ya. Nah tadi udah nyapu kan, sekarang gantian nyuciin perabotan. Ini juga tuh ceritanya aku nanti sambil masak nasi teman-teman. Nah setelah ini rencananya aku itu mau metikin kangkung untuk aku tumis untuk hari ini ya. Dan kita fokus dulu ke cuciannya ya, cuci perabotan sambil menikmati udara pagi. Nah ini alhamdulillah sampahnya itu udah dibakar sama pak suami ya, jadi udah bersih. Dan pasti teman-teman juga penasaran ya, apa ceritanya sih di video kali ini gitu kan, yang bikin mungkin was-was dan yang bikin sedih, dan kejadian ya akhirnya itu apa. Nanti dulu teman-teman ya, kita selesain dulu cucian perabotan aku. Ini aku bilas dulu sampai selesai, dan aku sengaja nih sisain chatting sama baskom di sampingku nanti untuk metik sayur kangkungnya ataupun sayurannya. Kita bilas-bilas dulu sampai bersih, sambil disiram-siram kalau airnya udah penuh ya teman-teman ya. Jadi cucian kali ini lumayan-lumayan ya, gak banyak banget sih. Nah nanti kalau udah selesai ini aku langsung lanjut mau metikin sayurnya dulu.
Nah, ini tuh aku sampai semangat banget ya, padahal metikin kangkungnya ya. Sampai aku tuh turun-turun ke bawah sampai digigitin sama semut, teman-teman. Ternyata tuh banyak semut kecil-kecil di bawahnya. Kukira enggak ada semutnya karena kan kayak tanahnya lembab gitu kan. Ternyata malah banyak semutnya. Ya udah deh, sampai dibela-belain aku tuh digigitin semut ya, mainin sayuran ini di kaki-kakiku. Ini padahal masih lumayan banyak ya. Udah seneng-senengnya nih pagi-pagi metik sayuran, niatnya nanti untuk bekal kerja gitu kan. Udah lah ya, aku petik-petik aja nih sampai aku selesai pokoknya. Tuh, aku sampai turun-turun ke bawah ya teman-teman, digigitin semut ya. Tuh, Masya Allah banget. Nambah lagi deh, kayaknya kurang. Ya udah deh, aku tambahin lagi. Dan udah selesai. Nah, ini udah dapet teman-teman sayurannya. Aku cuci sampai bersih dulu ya. Nah, dibilas-bilas. Nah, setelah ini aku pretelin atau petikin pakai pisau biar cepet ya. Kalau pretelin pakai tangan satu-satu kelamaan sih. Jadi aku pakai pisau tadi yang untuk nyari kangkungnya. Aku petikin semuanya dan aku cuci bersih. Kayak gini ya, dipetikin dulu. Setelah ini dicuci lagi teman-teman sampai ini habis ya. Lumayan sih, alhamdulillah seneng banget ya dapet segini. Niatnya mau aku tumis nanti campur tomat kayak di video sebelumnya. Sebelum video ini dilanda cerita sedih ya, cerita sedihnya apa nanti deh, ini bentar lagi ya aku ceritain teman-teman ceritanya apa. Cuci lagi bila sampai bersih ya, pokoknya tuh kayak beginilah. Kalau nyuci-nyuci harus sampai bersih, terus airnya jangan lupa untuk disiram-siram ke lantai. Sebelumnya teman-teman gimana ya kabarnya, sehat ya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusan hajat, cita-cita, doanya teman-teman ke depan yang baik semoga segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya teman-teman, ini aku udah naroin semuanya ke rak piring tadi yang udah aku cuci bersih. Dan aku tuh sambil mau nyiapin sebenarnya untuk masak hari ini, nasinya tuh udah siap ya, tadi aku masak. Terus di tengah-tengah perjalanan ternyata kehabisan gas. Jadi tadi tuh nyuci piring udah sambil ngelamun karena gasnya habis. Mantap, ditambah lagi pak suaminya mancing. Yaudah, gak ada yang beli gas teman-teman. Terus ini alhamdulillahnya ketolong ada teko. Pasti teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa nggak beli gas sendiri aja, jalan kaki kan bisa gitu kan ya. Nah, dari sinilah sebenarnya masalahnya teman-teman ya, karena tuh kita bener-bener nggak ada lagi megang uang lebih, dan bener-bener nggak ada uang sama sekali sih teman-teman tepatnya. Dilema antara mau beli gas, atau mau beli beras, atau mau beli apa nih untuk dimakan untuk hari ini dan sampai awal bulan depan gitu kan. Padahal sih ya sebenarnya kalau bumbu tuh masih, beras tuh tinggal tadi tuh tadi, gas pun habis teman-teman ya. Ya udah, alhasil karena ada teko ini, aku masak air di sini untuk bikin teh dan kepikiran untuk ya udah kita beli mie aja, kita makan mie untuk 3 hari ke depan ya. Gak tahu sih, semoga aja ya cukup lah ya gitu kan, karena emang bener-bener nggak ada uang lagi sama sekali teman-teman. Ya jadi kayak beginilah kalau anak perantauan, terus nggak ada saudara ya, terus apalagi nih, kita nggak enak juga sih mau minjem ke siapa-siapa karena kita juga tahu diri bukan siapa-siapa di sini gitu kan, cuman anak perantauan, nggak mau nyusahin orang, bahkan juga nggak mau nyusahin juga orang tua. Ya udah kayak begini teman-teman adanya. Ya doain aja teman-teman online ya, kita selalu dikasih kesehatan. Pokoknya semoga ya, nggak tahu sih, semoga nanti ya ada rezeki lain gitu kan. Dus dan lagi mungkin juga teman-teman pasti nanya, emang nggak adakah simpenan atau tabungan kah atau kemana gitu uangnya, padahal kan kerja semua. Ada sih teman-teman ya, tapi pak suaminya nggak mau aku jualin apa gitu kan, katanya nggak usah, kita makan ini aja gitu. Terus pasti teman-teman mikir lagi, terus uangnya kemana aja. Ya
ya pokoknya ada, tapi kita nggak bisa ceritakan di video ini karena ada suatu hal juga ya. Doain aja bulan depan atau tanggal satunya besok kita bisa kebeli kebutuhan pokok kita di sini ya. Jadi itu yang namanya hidup emang sawang sinawang sih teman-teman ya. Ya jadi kayak gini keadaannya. Ya walaupun gak setiap bulan kita sedih gak ya, pokoknya bulan ini jadiin aja pelajaran buat kita ke depannya biar kita lebih teliti lagi gitu kan. Sebenarnya juga ada tabungannya tapi ya pak suaminya gak mau, ya udah gak apa-apa. Semoga aja kita kuat ya teman-teman menghadapi bulan ini, kita selalu diberikan keceriaan. Soalnya kalau kita mau meluh, mau sedih gitu kan, malu sama yang di atas, sama Allah, karena Allah begitu banyak yang ngasih kita keberlimpahan, keberkahan dalam kehidupan kita saat ini. Jadi jangan karena cuman satu kesedihan, semua kebahagiaan yang udah kita miliki itu membuat kita lupa bahwa sebenarnya banyak banget yang harus kita syukuri gitu kan. Nah jadi masak mie-nya kayak gini aja teman-teman, nanti tinggal nunggu mie-nya lemes terus kita sarapan. Ini aku juga tadi udah mandi, tinggal sarapan aja nanti berangkat kerja. Mungkin tinggal mikir nanti siang sama malam makan apa sama besoknya lagi ya. Pentingnya sih mungkin 3 hari ke depan sih makan apa gitu. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya ya. Doain kita di sini sehat terus. Terus semoga aja Allah ngasih jalannya, ngasih pintu dari masalah atau solusi yang kita hadapi hari-hari ini untuk kita ya. Terutama juga untuk teman-teman yang anak rantau juga semangat. Jangan sedih pokoknya. Jangan sedih, kalian bukan sendirian sih sebenarnya, terutama kita. Kita masih ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang Maha segalanya, yang lebih dari segalanya, yang selalu menemani kita. Enggak mungkin Allah akan membiarkan kita hidup di dunia ini tanpa memberikan kita rezeki ya. Ibaratnya semut hewan aja dapat kok rezeki gitu kan. Insyaallah Allah akan berikan jalan dan solusinya kalau kita mungkin ada usahanya juga sih sebenarnya gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Makasih banyak. Mohon maaf ya kalau curhatan kali ini mungkin agak ada sedihnya, jadi bikin teman-teman mungkin kurang nyaman atau gimana. Mohon maaf banget. Ya pokoknya mohon doanya untuk teman-teman di rumah semuanya, dan mohon maaf kalau banyak salah dalam video-video kami. Teman-teman bisa nonton video kami yang lainnya. Jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, like, share-nya. Dan jangan lupa untuk berlangganan gratis ya, dinyalakan notifikasinya. Kami pamit undur diri. Sekali lagi teman-teman bisa ambil sisi baiknya, yang buruk jangan lupa untuk dibuang jauh-jauh. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.